Ada apa, Ember? Ember, apa kau baik-baik saja? Apa yang terjadi, Walter? Ada yang butuh perawatan medis di toko permen. Jangan khawatir, Ember. Truk super akan mengurusnya. Saatnya berubah. Super ambulans dalam penyelamatan. Truk super ke toko permen. Jangan khawatir, Kerry. Bantuan akan datang. Apa yang dapat kau lakukan dengan itu, truk super? Bill, itu akan menghentikan bersin. Kerry tak mau minum obatnya. Dia pikir pil itu rasanya tak enak. Ayo, Kerry. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Bukankah itu buruk? Pasti kau akan segera sembuh. Oh, tidak! Jerry mengalami kecelakaan mobil. Kau harus bertindak. Truk super hadir untuk membawamu kembali ke bank. Jerry pusing. Dia masih butuh bantuan. Bagaimana kau akan menangani dia, truk super? Mari mulai dengan plester. Bagaimana perasaanmu sekarang, Jerry? Jangan terburu-buru, Jerry. Kau masih perlu pulih. Jerry tak bisa bergerak lagi. Jerry harus dibawa ke rumah sakit. Saatnya gunakan ST-3000. Dengan derek super, kau dapat memindahkan Jerry ke rumah sakit. Ayo mulai. Billy, ada apa denganmu? Billy tak sadarkan diri. Dia mengemudi di luar kendali. Hati-hati. Hampir saja. Jerry akan menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit. Truk super, kau harus hentikan Billy. Oh, tidak. Billy menuju jalan buntu. Oh, tidak. Billy jatuh di jembatan. Billy, jangan melihat ke bawah. Jangan khawatir, Billy. Kau di tangan yang aman. Ayo kita bawa kau ke rumah sakit, Billy. Kau terlihat lebih baik sekarang, Billy. Semua orang aman lagi. Terima kasih untuk Bu Truk Super. Lezat. Ben butuh bantuanmu, ST. Ada yang mencuri tomatnya. Matilda, apa kau mencari petunjuk atas siapa pencuri tomatnya? ST akan ambil satu sisi. Dan kau ambil sisi lain. Apa noda tomat ini menjauh dari pertanian? ST, sekarang saatnya berubah dan ikuti petunjuknya.
Petunjuknya memberikan jejak yang jelas untuk diikuti. Matilda, apa kau melihat sesuatu? Oh tidak, Este. Petunjuknya mengarah langsung ke rumahmu. Crocomile, apa kau benar-benar membantu Este menyerami tanamannya? Este, aku pikir Croco merencanakan sesuatu. Oh tidak, itu noda tomat. Este, itu kotak yang hilang dari pertanian Ben. Este, aku pikir Croco menjebakmu. Oh tidak, Este. Mereka ada warna noda yang sama. Karena noda strawberry cupcake ada di pipimu. Matilda mengira kau bersalah. Maaf, Este. Kau telah dituduh bersalah. Kau harus kejar Croco. Aku tahu kau akan temukan cara untuk buktikan kau tak bersalah. Mengapa kau tak berubah dan keluar dari penjara? Bagus, Truk Bor. Sekarang kau bisa cari jalan keluar dari sana. Sekarang cari Croco. Mulailah dengan rumah tempat petunjuknya berada. Kedengarannya seperti kasus yang benturan satu sama lain. Dan itu berasal dari belakang rumahmu. Cepat, Este. Dapatkan ST 3000 sebelum dia kabur. Pilihan bagus, Este. Dia tak akan lepas dari pistol lendir. Este, kau meleset. Dia kabur. Kau pasti bisa, Este. Berhenti. Matilda, Ben, Este telah menangkap pencuri yang sebenarnya. Itu dia. Este dijebak oleh Croco. Croco, sepertinya waktumu akhirnya habis. Ben, kau bisa ambil kembali tomatmu. Kau akhirnya berada di tempat yang seharusnya. Kau akhirnya berada di tempat yang seharusnya, Croco. Maaf Este atas kesalahannya. Tapi kerja bagus telah menangkap pencurinya. Wow, Este. Apa itu hadiah kejutan untuk para bayi di hari pertama sekolah mereka? Bus guru menyambut anak-anak kembali sekolah. Jangan khawatir, Este. Aku yakin Sunny, Berry, dan Chili sedang dalam perjalanan. Este, Lily butuh bantuanmu. Dia pergi untuk menjemput para bayi, tapi mereka sakit dan tak bisa ke sekolah. Bisa kau bantu mereka? Para bayi tak terlihat sakit. Mereka sebenarnya senang dan tertawa. Este, apa para bayi benar-benar sakit? Para bayi, apa kau sakit? Este, sebaiknya berubah untuk pastikan apa para bayi benar-benar sakit. Oh,
Para bayi, waktunya check up. Suhu tubuh kalian normal. Tak ada tanda-tanda sakit. Saatnya berubah yang lebih baik untuk mengalahkan bayi dalam permainan mereka. Truk penyihir pasti akan berhasil. Para bayi sudah lupa kalau mereka sakit. Para bayi, apa kau pura-pura sakit agar tak sekolah? Berbohong itu salah, para bayi. Dan sekolah akan membuatmu jadi pintar dan dapatkan teman baru. Apa kau siap untuk sekolah sekarang? Oh, tidak. Kau tak punya cukup waktu untuk membawa mereka ke sekolah. Este, lakukan sesuatu. Bagaimana ini akan membantumu mengantar mereka ke sekolah? Para bayi, kau bisa ke sekolah dengan karpet terbang ajaib. Kerja bagus, Este. Kalian tiba tepat waktu. Lihat, bayi. Kau sudah punya teman baru. Sekolah pasti penting. Kerja bagus, Este. Halo, Gary. Ini hari ulang tahunmu. Dan lihat di sana. Selamat ulang tahun. Ayo, tiup lilinnya. Siap, sedia, mulai. Apa yang terjadi? Di mana kue ulang tahunnya? Lihat di sana. Krokomail mencurinya. Saatnya berubah. Ide bagus. Polisi akan menangkap pencuri itu. Truk polisi super dalam penyelamatan. Jangan biarkan dia kabur, truk super. Hati-hati. Mantap sekali. Piruet yang keren. Krokomail mencoba melarikan diri dengan cara itu. Dia keterowongan. Oh tidak, aku punya firasat buruk tentang ini. Apa kau akan bisa lewat sana? Kau harus keluar terowongan sebelum dia keluar. Apa menurutmu sudah waktunya berubah lagi? Dan transformasi apa yang ada di pikiranmu? Ide hebat! Sebagai truk monster, kau bisa pergi ke taman hingga pintu keluar terowongan.
tamat. Hati-hati. Kita tak bisa biarkan dia kabur. Kurasa saatnya menggunakan ST-3000. Tak begitu cepat, Crocomile. Kue itu milik kita lagi. Usaha yang bagus, Crocomile. Kau tak akan mendapatkannya kembali. Crocomile, kau harus lihat ke belakang. Kejutan! Jangan biarkan dia kabur. Itulah yang kau dapatkan karena mencuri. Kenapa kau ambil 2 potong truk super? Apa kau menyesal atas apa yang kau lakukan? Wow, kalkun Thanksgiving ini sepertinya enak, Carrie. Truk super, apa kau mau bantu Carrie menyiapkan makan malam? Crocomile, apa yang kau rencanakan? Oh tidak! Crocomile berencana merusak makan malam Thanksgiving. Jangan kalkunnya! Truk super, kau harus hentikan pencuri Thanksgiving. Saatnya berubah. Polisi untuk penyelamatan. Oh tidak, pencurinya akan melarikan diri. Kau perlu bantuan. Matilda siap membantu. Apa yang akan kau lakukan, truk super? Ayo, berjuang dan hentikan pencurinya. Mari halangi jalannya. Hati-hati. Oh, tidak. Ada slime menghalangi jalan. Kau harus ambil jalan memutar. Tapi Crocomile semakin jauh. Matilda akan minta bantuan polisi. Kau tak bisa lolos selamanya, Crocomile. Pos pemeriksaan polisi. Ini akan menghentikanmu. Elsa, dia pencurinya. Kau terjebak. Oh tidak, Crocomile menghilang begitu saja. Kau harus menemukannya. Mobil polisi butuh bantuan udara. Saatnya berubah, truk super. Helikopter super! Kau tak mungkin melewatkan Crocomile dari sini. Itu dia. Elsa dan Matilda bergabung dalam pengejaran. Kau tak apa-apa? Oh, tidak. Kau kehilangan pencurinya. Pelempar jaring akan menghentikan Crocomile. Saatnya gunakan ST-3000. Oh tidak, dia memasuki terowongan. Ayo, menuju pintu keluar. Oh tidak, Crocomile terlalu cepat. Mobil polisi, satu usaha terakhir. Kau ditahan, Crocomile. Semangat truk super bisa menangkap pencuri. Sekarang, kau ditahan. Kau dapat menikmati Thanksgiving di penjara, Crocomile. Jangan khawatir, Carrie.
Mobil polisi menyelamatkan Thanksgiving kita.